Halo semuanya, jadi di video kali ini cara kita menggandakan aplikasi pada HP Redmi. Untuk menggandakan aplikasi ya, itu cukup mudah. Kita pergi ke bagian pengaturan, kemudian kita pilih aplikasi, kemudian kita pilih aplikasi ganda. Nah, sekarang kita pergi ke sini, kita tekan buat. Di sini aplikasi yang bisa kita gandakan ada Facebook dan sebagainya di bagian bawah. Biasanya WhatsApp juga bisa, karena kan saya belum menginstal WhatsApp jadi tidak nampak ya. Oke, kita akan contohkan gandakan ke Facebook. Kemudian kita tekan hidupkan. Jadi fungsinya aplikasi ganda, kita bisa menggunakan dua akun dalam satu HP. Jadi misalnya Facebook 1 A, yang Facebook kedua B. Nah, kita akan lihat untuk hasil gandanya. Yang original itu dia tidak ada tanda seperti ini. Kalau dia cloning, dia bakalan ada tanda seperti ini, kayak di kuning ini ya. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang multitasking, bisa teman-teman gunakan. Jadi seperti itu cara kita menggandakan aplikasi. Tetapi kalau teman-teman tidak ingin menggandakan, jadi di sini teman-teman bisa menonaktifkan. Nah, jadi caranya seperti itu dan silahkan teman-teman terapkan saja.